Selamat datang di Ngarai, Patnach, Jerman. Inilah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi favorit turis dunia. Jaraknya 1 jam berkendara dari Munich. Sebelum memasuki Ngarai, kita harus melewati jalan pedesaan yang sangat asri. Jalan ini hanya bisa dilalui kereta kuda atau berjalan kaki. Kalau memilih naik kereta kuda, siapkan uang Rp50.000. Jika ingin bersantai menikmati pemandangan alam sekitar, berjalan kaki juga asik. Dengan berjalan kaki, diperlukan waktu sekitar 20 menit hingga tiba di gerbang Ngarai. Dari gerbang, rute jalan kian menanjak. Melelahkan, namun setibanya di Ngarai, semua terbayarkan dengan keindahannya. Ngarai Patnach terbentuk melalui proses alam yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Tingginya tebing bebatuan yang mengapit sungai sempit membuat pengunjung terpesona. Panjang Ngarai ini 702 meter, sementara tebing-tebing curam ini tingginya sekitar 80 meter. Meski sungainya sempit, aliran sungainya sangat kencang. Demi keselamatan pengunjung, jalanan di pinggir jurang diberi pembatas sehingga wisatawan yang ingin berfoto atau menikmati sensasi indahnya sungai sempit yang berada di bawah jurang tersebut merasa aman. Di Ngarai ini terdapat banyak goa-goa yang merupakan akses jalan menuju Ngarai. Untuk memasuki Ngarai ini, pengunjung harus merogoh kocek 4 euro atau sekitar Rp58.000. Pemerintah setempat membuka Ngarai Patnach sebagai destinasi wisata sejak tahun 1912. Dalam setahun, Ngarai Patnach dikunjungi sekitar 200 ribu wisatawan. Wisata Ngarai Patnach dibuka sepanjang tahun, baik di musim panas maupun di musim dingin dengan pemandangan yang berbeda tentunya.